hari ini saya akan memain keyboard ya, main piano. Nanti main piano untuk pelayanan di gereja. Akan mencoba membuat vlog menggunakan handphone baru hari ulang tahun. Pertama kita persiapan dulu menuju ruang kerja saya, tempat saya melakukan meditasi setiap kali saya mau membuat karya-karya. Baiknya kalau setiap kali kita bersiap-siap semuanya ditulis gini ya, paling enggak ya ada catatan lah. Telah 15 menit nih. Oke, sudah beres soundcheck, sudah pakai dasi. Saatnya tinggal menunggu detik-detik dimulainya ibadah. Jadi kita bisa melihat bahwa orang pada hakikatnya itu selfish, egois. Kalau mereka baik hati karena ada sesuatu yang pada umumnya diinginkan. Ada sesuatu yang... Oke, akhirnya barusan beres pelayanan. Saatnya sekarang kita cari makan. Mengenai hari ini, yang bisa saya bahas adalah tadi kita menggunakan lagu Kaulah Kuatku dan kita pakai aransemen yang berbau Ed Sheeran. Nah, kalau buat saya sepertinya nggak ada batasan ya, kita kalau mau pengaransemen kita mau mencari inspirasi dari berbagai lagu termasuk lagunya Ed Sheeran juga, atau mau pakai lagunya maybe lagu-lagu artis terkenal lain untuk menjadi bumbu sehingga musik itu terdengar jauh lebih menarik. Ya, itu kemampuan, hanya kreativitas kita adalah batasannya.
Jadi bagaimana menurut Anda, apakah menggunakan aransemen dari lagu lain, terutama lagu yang bukan lagu rohani atau lagu dunia katanya, pantas untuk dimasukkan ke dalam sebuah musik atau praise worship di ibadah? Boleh langsung di komentar di kolom komentar di bawah. Okay, so that's it for my video today. Thanks for watching and see you in my next video. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe supaya bisa dapat notifikasi kalau saya post video-video terbaru. Okay, see you in my next video and bye.